Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Resus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan mimin sampaikan pada sahabat semua di sini. Di sini ada cuplikan Brownies TV hari ini spesial untuk sahabat semua. Ini ada Wendy Cagur dan juga Ayu Ting Ting serta Ruben Onsu yang sedang menuju ke rumah barunya Ivan Gunawan. Ternyata rumah Ivan Gunawan gangnya sempit juga. Dan ini menjadi topik pembahasan Ayu, Ruben dan juga Wendy di dalam mobil. Dan ketika sahabat tersebut juga mempermasalahkan mengenai makanan yang ada di sekitar rumah Ivan Gunawan yang katanya cuma ada satu. Di rumah gua banyak, kata Ayu Ting Ting, ada batagor dan lain-lain. Bincang-bincang yang sungguh membuat kita semua tertawa. Dari Ai Igun saling nyerang gara-gara gang sempit. Dan dari Brownies TV, wow spesial, Ayu Ting Ting masak menu andalan untuk Ivan Gunawan di rumahnya loh, manis hari ini. Dan inilah masakan yang dibuat oleh Ayu Ting Ting spesial untuk Ivan Gunawan hari ini. Ayu Ting Ting hari ini membuat sarden khusus untuk Ivan Gunawan. Sudah pantas nih Ivan dan juga Ayu bersanding. Semoga deh doa terbaik dari para sahabat dapat diaminkan nih, karena banyak sekali yang mengaminkan Ivan dan juga Ayu segera menjalin hubungan yang serius ke pelaminan. Selain memasak, di sini juga Ivan mengundang anak-anak kecil untuk berenang di rumah barunya. Keseruan yang sungguh luar biasa, kebersamaan yang ditimbulkan oleh sang mega bintang. Di acara Brownies TV hari ini spesial rumah sang mega bintang. Bagi sahabat yang ketinggalan tayangan seru hari ini di Brownies TV, jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Brownies TV. Dan informasi selanjutnya masih mengenai Ayu Ting Ting yang hari ini masih liburan di Bali bersama keluarga tercinta. Di sini ada Ayu Ting Ting yang mengucapkan terima kasih kepada Bali Travel Shop yang selalu setia menemani perginya Ayu Ting Ting bersama keluarga. Karena nyaman, orangnya sopan dan juga menyenangkan. Terima kasih Bali Travel Shop, begitu ucap Ayu Ting Ting dan juga keluarganya yang selalu menemani Ayu Ting Ting dan juga keluarga saat di Bali nih. Wah, liburannya masih berlanjut ya untuk photoshoot. Dan ternyata hari ini merupakan hari yang spesial bagi Bilqis Humairah, putri dari Ayu Ting Ting, yang mana hari ini Bilqis Humairah Rajak berulang tahun yang ke-8. Sungguh luar biasanya Ayu Ting Ting mampu mengurus dan merawat anak tercintanya hingga saat ini. Wanita yang sungguh luar biasa, is the best dan juga strong, yang selalu rendah hati dan tak pernah membalas julitan orang lain. Ayu Ting Ting selalu menjadi panutan anak tercintanya nih Ikias yang hari ini berulang tahun. Banyak sekali ucapan dan doa yang diberikan oleh para sahabat, fans dan juga saudara untuk Bilqis yang hari ini beranjak menjadi seorang gadis mungil yang cantik dan juga menawan. Happy birthday Ikis, cantik, tambah pintar, soleha dan sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Doa indah juga diucapkan oleh Nurul Ragil Rustami. Matahari lahir dek, Bilqis sehat selalu, panjang umur dan semoga cita-citanya tercapai ya dek. Jadi anak soleha dan tetap menjadi Ikis yang baik dan rendah hati ya dek. Begitu tulis Nurul Ragil Rustami yang setiap hari menemani sang bunda bekerja. Terima kasih Nurul Ragil Rustami atas doa dan juga ucapannya. Dan doa indah juga diucapkan oleh Aitik Lisius Official. Selamat 8 tahun Bilqis, semoga panjang umur, saya selalu murah rezeki, jadi anak yang soleha, makin pintar, jadi kebanggaan bunda dan juga keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tak ada nenek tercinta Bob Aitik yang mengucapkan hari lahir juga untuk cucu tersayangnya Bilqis Humairah Raja.
Terima kasih buat semuanya ya, kasih surprise buat Ikis, doakan Bilqis sehat panjang umur, sehat selalu ya, tetap jadi anak yang terbaik. I think happy birthday my cute girl Bilqis, semoga panjang umur, sehat selalu, pokoknya doa terbaik buat Bilqis. Dari patroli I think happy birthday adik Ikis, semoga menjadi anak yang pintar, soleha, dan selalu menjadi penyemangat bagi keluarga. Status terbaru nih dari Ayu Ting Ting yang mencurahkan kebahagiaannya hari ini, karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun anak tercintanya Bilqis Humairah Raja. Jadi Ayu Ting Ting menuliskan kebahagiaannya, happy birthday anak bunda tersayang Bilqis Humairah Raja. Gak kerasa Ikis udah makin besar sekarang. Doa bunda selalu untuk Ikis, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, jadi anak soleha, selalu sayang bunda, selalu jadi anak yang baik, selalu jadi kebanggaan bunda, selalu bahagia terus ya nak. Semoga semua yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan terkabul, anak cute bunda, amin. Bunda akan selalu jaga Ikis dan selalu ada untuk Ikis. Maafin bunda ya nak, kalau bunda suka sibuk kerja, tapi semua bunda lakuin untuk masa depan Ikis dan bunda. Tapi bunda akan selalu berusaha yang terbaik untuk Ikis, dan bunda akan selalu ada buat Ikis bahagia. Bunda sayang banget sama Ikis, semoga Ikis bisa selalu jadi anak yang terbaik. Baik bunda, ayah, ibu, dan Autiana, amin. Terima kasih udah lahir dalam hidup bunda. Bunda beruntung dan bangga punya Ikis. Ikis kebahagiaan hidup bunda. Doa terbaik untuk anak bunda yang cantik, pintar, soleha. Love you da, you are my love, my everything. Love you anak bunda soleha Bilqis sayang. Begitu tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya, karena bahagia memiliki Bilqis Humairah Raja dalam hidupnya. Walaupun banyak kepahitan yang Ayu Ting Ting alami selama hamil dan sampai Bilqis lahir, ada kekuatan tersendiri dari ayah dan juga ibunda tercinta, dan juga dari seorang Bilqis yang masih dalam perut ibunya. Ini adalah penyemangat yang sangat luar biasa untuk Ayu Ting Ting. Dan sampai hari ini, Bilqis adalah kekuatan terindah untuk bunda tercinta, yaitu Ayu Ting Ting. Mimin doakan semoga Ayu segera mendapatkan jodoh yang terbaik, agar bisa menjadi pelindung dan juga sayang, sayang terhadap Bilqis, keluarga, serta Ayu sendiri nih. Semangat, sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu mendapatkan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Unggahan tersebut dikomentari Ivan Gunawan, happy birthday Ikis. Terima kasih Kak Ivan yang selalu hadir menemani Ayu dari titik nol. Si Daunce, happy birthday sayang Auti, love you. Terima kasih Tante Daunce yang kemarin menemani Ikis di Hollywood. Dari Setarwati, amin, happy birthday cute Ikis. Dari Rudy, Kaila Kazatia, barakallahu umrik Ikis, panjang umur, sehat selalu, sukses pendidikannya, dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Doa juga diucapkan oleh Reza Carlos, barakallahu fi umrik, selamat ulang tahun Bilqis sayang, panjang umur, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di Angkasa Bali 20, happy birthday Bilqis, wish you all the best, semoga Tuhan selalu menyertaimu, amin ya robbal alamin. Di dunia I think happy birthday my cute girl, semoga panjang umur, sehat selalu, pokoknya doa terbaik buat Ikis yang cute. Rangkaian ucapan yang diberikan oleh para fans bunda dan juga nenek tercinta untuk Bilqis Humairah Razak yang hari ini berulang tahun, walaupun dirayakan dengan sederhana dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat bunda, tapi Bilqis selalu tersenyum dan memberikan kebahagiaan untuk semuanya. Bagi yang sahabat semua, selamat menyaksikan nih special episode hari ini, adalah ulang tahun Bilqis yang ke-8 bersama keluarga tercinta. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga bisa menghibur dan memberikan kebahagiaan juga nih buat para sahabat semua yang lagi kangen dengan Ayu Ting Ting yang hari ini masih berada di Bali. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sama semua, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
rezekinya banyak, sukses. Pokoknya bahagia terus sama Bunda. Amin. Ayah. Semoga apa yang dicita-citakan semuanya terwujud. Amin. Tiup, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup, bismillah. Tiup, Nak, tiup, sayang. Yang kenceng, Nak. Thank you. 2, 3. Tiup, sayang. Lagi. Yeay. Udah. Ini emang lilin yang petasan, jadi gak akan mati. Makasih, Wak. Katanya gitu, dia pengen akan. Ini ada kue bolu. Mana kue bolu? Makasih, Om Eri. Makasih, Om Eri. Kali ya, Pali. Oh, salam. Kali ya, Pali. Tuh, sama Uwak. Sama Bibi lagi, di Bibi kedua. Sama Sasa belum. Kali Sasa. Sama Pok. Sama Ale. Ya benar, cium tangan dong. Guru Inggris kan itu. Soleha pinter Bilqis Umaira Raza, selamat ulang tahun. Jadi anak Soleha ya nak, panjang umur, baik rezeki, pinter, cantik, sayang sama Bunda, bisa jagain Bunda terus. Pokoknya semoga apa yang dicita-citakan semua terwujud. Terima kasih semuanya yang udah ucap Kiss birthday. Jadi pintar, jadi lebih baik. Nurut apa kata Bunda. Hai guys, nah kita selama di Bali kita selalu pakai Bali Travel Shop. Jadi untuk transportasi semuanya aman pakai Bali Travel Shop. Oh, kita pakai 2 mobil guys. Tiga mobil, karena barang kita kebetulan satu RT. Jadi punya terima kasih buat Bali Travel Shop, sukses terus, terbaik. Bayu bisa minta foto? Boleh dong.